Ready? Okay, go. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Asia. Okey, sekarang ni aku ada dekat Splash Mania. Aku dah lama dah nak pergi tempat ni. Sejak dibuka dulu, tahun lepas dibuka. Tahun ni barulah aku nak pergi. Tapi tahun lepas dia ada beberapa game yang dia tak buka lagi tau. So aku tak nak pergi sebab benda tak buka lagi, aku malas nak buat konten. So biar je lah orang datang dulu. Bagi hype dah habis, tak ramai orang. So tak penat nak beratur. Biasanya kalau tempat-tempat baru ni ramai orang nak datang tau. So bagi hype dia habis dululah eh. Lepas tu sekarang ni aku datang weekday. Macam-macam lah benda boleh main kat sini. Yang dekat sana pun ada gelongsor tu. Ih, macam best. Lepas tu ada kapal ni. Hui, kapal ni macam-macam gak game dia. Nanti aku akan tunjukkan lah apa yang ada dekat situ. Ada splash bucket ni juga. Best juga dia. Okay, jom kita main game. Tube pun dah ambil. Kita akan main naik Typhoon Terror dulu. Mana satu ni? Twin Turbo ke? Curl Swill ke? Sama je. So, jom kita naik kejap. Oh, tak berapa ramai lah. No, tu dia. Wahey. Ni sama macam dekat waterpark Cah Alam tu. Dia akan pusing-pusing-pusing. Lepas tu masuk dalam lubang. Okay, boleh naik. Oh, dia ada kuning, dia ada biru. Oh, kita punya hijau. Awak kurus kan? Boleh tak change? Ha? Saya dengan awak jadi dia. Tukar? Kenapa? Terlebih muatan? Alamak. Boleh-boleh lah. Kenapa korang dah main ke yang hijau? Alah, belum. Belum? Boleh je. Boleh je. Saya kat mana? Yang besar belakang tau. Oh, okey, saya dah sana. First try. Jadi, dua, tiga. Woo! Allah, tak bergerak. Ya Allah. Okey. Woo! Mak dah tu lagi. Weh, laju bang. Wow. Alright. Okay bang, thank you. Okay, sekarang ni kita akan try warna hijau pula. Nampak gaya macam menjunam dia. Wih, macam mana ni. Alright. Warna hijau. Okay, Mufis, dah ready? Boleh eh? Anggap je lah dah ready. Sama juga ke? Oh, sama juga. Boleh ya? So, Mufis, awak naik dengan akak ni lah lagi sekali. Oh, nama dia Mufis. Mufis. Oh, silang kaki, lepas tu pegang kau kuat, lepas tu enjoy je lah. Laju betul lah. Okay, kita akan try kuning pula. Santai-santai aje. Ni santai-santai aje lah. Laju juga. Santai-santai pun laju juga. Wah, ngam. Okey, sekarang kita akan naik sebelah-sebelah. Alright, kita akan lumba kejap. Lumba-lumba kejap. Okey, Zik. Tak okey. Allah Allah. Tak apa jadilah dia. Tadi. Woo!
Okey, bagi aku kan, aku dah naik ketiga-tiga warna ni. Bagi aku yang paling best sekali warna hijau ni lah. Eh, warna hijau ni laju sikit. Eh, bukan hijau, kuning-kuning. Kuning ni laju sikit. Tapi semuanya best. Alright. Dekat sini ada banyak kafe weh. Dekat sini ada satu. Dekat depan sana pun ada satu yang awal-awal tadi tu. Lepas tu dekat sana pun ada. Lepas tu dekat sana pun ada lagi kot aku rasa. Yang banyak lah. So jangan risau lah pasal makan-makan ni. Alright, kita ambil tikar ni kejap. Okay, semua manusia dah ada tikar. Yo, maniac racer. Okay, ambil warna apa eh? Ambil lah warna apa-apa sama je. Okay guys, ngam. Straight eh? Okay. Weh, nombor satu siut. Macam mana kau boleh nombor satu? Kau pukul ringan sekali siut. Potong angin lah. Tu dia. Berselirat, berwarna-warni dia punya gelong tu. Ada empat jenis. Upa-lupa, Rush Havoc, Shakawaka, Waka Bom Bom. Weh, nama nak mantap-mantap je kan. Bos, semua empat-empat ni semua VR eh? VR sana. VR kat sana pula. Oh, yang tu. Oh, biru saja. Yang ni yang biasa pakai tube punya lah. Dua pakai tube, dua body slide. Oh, dua tube, dua body slide. Alright, tube ambil dekat mana? Belakang. Kat belakang pula. Alright. Okay, thank you. Satu, dua, tiga, empat. Satu tu tutup bang eh? Ya. Yeah. Alright, satu. Ada masalah teknikal sikit. Yang body slide ni yang mana? Oh, yang tu. Alright, warna orange tu je lah. Body slide ni, dua ni tube. Orange je. Alright, mantap. Ni dah main belum? Belum lagi. Lepas ni ambil pelampung lah. Weh, menjerit. Mantap. Boleh gerak eh. Alright. Jaga kepala. Alright, okay ready. Satu, dua, tiga. Alamak, santai je. Allahuakbar. Hai. Aku tak cukup berat ke apa, senang eh. Alamak, boleh tidur lah siut. Aduh, woi, panas dia macam oven, Mat. Woi. Okay. Jom. More lah kita. More lah kita. Mari, mari. Warna oren lah, warna oren lah. Awak pilih lah sendiri. Awak nak mana? Ah, jom. Awak ke depan lah. Kau ke belakang. Okey. Sama juga macam tadi eh. Woohoo. Weh, warna mani. Woi, panas juga. Macam sauna. Oh, sampai dulu lah. Okay, dekat Splash Mania ni dia ada 39 game. Alright. Termasuklah yang bayar punya. Bukan setakat tiket masuk kau boleh main semua. Dia ada tempat yang kau kena bayar jugalah. Alright. Nanti aku akan tunjukkanlah apa yang kena bayar tu. Jom. Alright, sekarang pakai harness lah eh. Selesa bang. Oh, selesa. Okay, ni nama dia Skylip. Dekat Splash Mania. Dia baru buka. Alright, sekarang dah pakai dah equipment apa semua. Sana semua dah pakai. Sekarang kita nak, nak lompat lah pula. Alright. So, jom. Akan lompat daripada sini, turun bawah. Berapa meter ni bang eh? Ni 30 meter. 30 meter je lah. 30 meter. Okay, kat sini kita ada safety. Kita ada dua. Untuk lebih safety lah.
ni, abang boleh ke depan dulu. Tangan abang nanti pinggang warna biru ni. Satu atas, satu bawah. Jangan bawah sangat eh. Abang dah ready. Ha? Satu kaki ke depan dan jam terus. Oh, jam eh? Ya. Oh. Ataupun dua-dua terus. Oh, okey. Okay. Boleh tengok bawah sikit? Weh! Allahuakbar. 2 meter je kita free fall. Ada lagi 28 meter untuk slow. Ah, ya, yeah, ya. Yeah. Okey, saya cuba bang. Semua okay, bang. Budak tadi pun boleh buat. Tak kena boleh kan? Betul bang. Aduh. Come on bang. Simple lah ni. Okay, ready. 1. 2. 3. Hop. Bruh. Wahoo. Woo. How yeah. Oh, sorry. Oh, sorry. Seronok, seronok. Okey bang. Okey. Mula-mula takut ke ni? Dia 3 meter pertama bang. Oh, 3 meter pertama tu macam tak tali. Nak keluar jantung rasanya. Okey, sekarang ni kita orang nak main VR ni pula. Tapi ramai ke? Aduh mak. 2 tingkat kena beratur eh. Tak apalah. Ini baru weekday. Kalau weekend aku rasa sampai ke bawah beraturnya. So far so good. Okay. Ah, dari ni daripada tadi tak berani dah berani dah. Good progress. Okay, kita orang akan naik ni Atlantis VR. Flight yang pertama dekat dalam Malaysia yang pakai VR. Alright. Okay, VR ni daripada atas sana tu akan pusing, 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 pusing. Lepas tu jatuh. Pakai Oculus ni lah. Weh, macam seronok je. Oh, 4 orang boleh naik. Weh, macam seronok je. Okay, let's go. Dekat kapal ni ada macam-macam game tau. Ah, tu best lah. Ada free fall tu. Lepas tu ada gelongsor ni warna-warni. Ui, macam-macam ni. Lepas tu ada zip line. Nanti aku akan main lah. Lepas tu dia akan ada bungee. Bungee jumping. Tapi bungee jumping ni biasa je. Aku dah try tadi. Lepas tu kat situ bawah tu ada pantai. Tu last lah kita akan mandi nanti. Alright bang. Inilah kita akan naik nanti. So VR dia dah nak siap. Dia letak apa? Phone eh? Oh, ni lah phone dia. Hei, cerita apa bang ke dalam? Ini cerita kehidupan laut bang. Kehidupan laut lah. Oh, tak adalah ekstrim sangat. Santai-santai je lah. Santai saja bang. Alright, boleh. Biar ni takut sangat bang. Flight ni santai je. Santai je kan? Abang ni kata santai je. Oh, ke dalam? Biar. Ini pegang ni, pegang bawah. Bawah boleh lah. Oh, wow. Untuk game ni aku tak ada nak tunjuk apa-apa. Alright, sebab aku yang experience benda ni, aku yang pakai. So, kalau korang nak tahu macam mana, korang kena cuba sendirilah, alright? Jangan pejam mata lah. Jangan pejam mata. Tak, jangan pejam mata. Tak elok. Pejam mata pun dia ada warna-warni dah tu. Oh. Alright, bye-bye. Okay, aku dah try yang VR ni tadi. VR ni tadi kekurangan dia tu, dia tak berapa nak sharp lah bagi aku. Tapi okay je. And dia ada cerita yang dipasang tu, kehidupan dekat dalam laut. Bolehlah rasa macam aku aman sikit. Lepas tu yang warna hijau ni pula best. So macam mana, best ke tak? Best. Paling best yang warna hijau eh. Warna hijau. VR best. Lepas tu kita orang pergi dekat pantai yang tak ada pasir ni, tapi ada kapal. Bolehlah ambil gambar dekat kapal ni macam biasa ramai-ramai. Lepas tu mandilah sambung macam biasa. Terjun sana sini. Lepas tu aku agak kecewa sebab dia punya wave tu, dia punya ombak tu kecil. Macam aku pergi dekat Sunway Lagoon tu, ombak dia besar. Ini untuk berendam boleh le. Kat sini pun ada tempat untuk kau baring. Baring lah mana-mana. Berada tu dah tidur dah tu. Nyenyak betul. Sana pun ada juga. Banyak lah. Macam-macam. Banyak lah tempat kau boleh. Nak sewa cabana pun ada. Tapi kau kena bayar kat tiket kaunter lah. Alright. Nak buat binaan pasir mana ada anak-anak ni.
Pemandangan dia dekat sini. Kapal yang besar ni lawak lah. Okay, sekarang ni kita orang akan try Monster Twister ni. Alright. Yang ni lah dia. Warna-warna ni. Ui, dia seronok. Jom lah try jap. Wey, dahsyat boy. Yang warna oranye ni, dia akan turun pada sini. Zaz, pusing kejap. Lepas tu akan turun kat sini. Pusing lagi. Wey, seronok dia. Kalau laju sangat, kau boleh tercampak lagi. Maksimum boleh naik 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kita ada 3 orang je. Boleh ke? Ah, boleh eh? Alright. Yang ni dengan tu mana? Ekstrim tak? Ini. Ini lagi ekstrim. Wey. Ah, awak kat sana. Okey. Wey. Silang kaki. Wey. Nak tercabut nyawa. Nasib baiklah. Macam mana, okey? Warna orang tadi? Tak okey. Punya menjerit tadi. Dia dah menangis. Aduh. Awak duduk saja. Saya duduk. Tak apalah. Nyawa tinggal dua. Nyawa tinggal dua. Nyawa simpan dulu. Ui, ramai dia naik. 5 orang. Lagi best. Wow. Sekarang ni kita akan try yang mana kuning. Tekois ni pula. Simple je. Pusing, 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 pusing. Pusing je lah. Naik lah sekali. Alah. Kenapa aku yang datang? Dahsyat betul lah. Ni okey, ni best. Yang warna ni dia santai-santai je. Ah, nak layan-layan boleh lah. Tapi yang paling ekstrim monorail bit. Ui, seronok. Ai, mamak apa dia? Oi, ni yang paling best ni. Tapi kedalaman dia 2 meter babe. Yang tak boleh berenang jangan risau, dia akan ada lifeguard dan juga korang akan pakai safety jacket lah. Ah, mantap. Tahu-tahu je saya tak boleh berenang. Bikin ni nama dia Wild Rush. Dia punya kolam tu 2 meter bang eh? 3 meter. 3 meter? Mampu. Tapi ada lifeguard lah eh? Boleh tolong? Dia memang akan ada lifeguard. Ah, alright, come on. Thank you. Apa-apa panik ke apa, dia orang akan stop. Okay. Okay, terima kasih. Ngaham. Okay, macam tu eh. Go! Okay, sekarang aku nak try yang terjun daripada kapal tu. Wih, ini macam menarik ni. Macam menyeramkan. Suma Mira Drop. Ah, drop. Nama pun dah menyeramkan. Drop, babe. Drop. Game ni, kau tak boleh pakai body strap tau. Kau kena pakai head strap. Ah, tak tahu lah kenapa. Takut tercabut agaknya. Okay, ngam. Ni apa yang kena buat tangan macam ni? Kaki silang, kaki silang. Tangan silang, kaki pun silang. Alright. Tarik tu tu? Haa. Oh, seram. Dah boleh gerak ni? Boleh lah. Bapak seram siut. Okay. Satu, dua, tiga. Woo! Saja je menjerit. Tadi rasa dah harga tau. Tapi dah main benda tu. Dah minum air semua. Terus hilang dah harga. Okey, sekarang dah sampai dekat kapal. Nak tengok apa yang ada dekat Amazonia ni lah. Let's go!
Bagi aku dekat kapal ni, dia just banyak benda yang kau boleh ambil gambar lah. Macam aku tak suka sangat ambil gambar, so aku ada video ni je lah. Rakam macam tu, macam ni. Tapi aktiviti dia ada macam-macam kau boleh buat. Alright, so nikmatilah pemandangan yang ada dekat atas ni. Boleh tengok lah dekat atas tu, dekat ujung sini pun boleh. Caca nak Titanic kan, boleh je. Caca dekat kapal Titanic lah, tapi ni tak tenggelam pun. Ada beg juga untuk letak barang, so tak payah ulang alik lah pergi sini lah. Atas. Okay, peralatan gua dah lengkap. Kita main zip line dekat atas sana tu. Alright, harness, topi, apa lagi? Woi. Ini berapa panjang bang? Panjang dia 100 meter. 100 meter, woi, macam lumba lari kan? 30 meter. 30 meter daripada bawah. Wow. Tinggi juga lah 100 meter. Okay bang, boleh jalan bang. Bateri nak habis lah. Boleh. Duduk. Kaki abang terik. Okay, nanti kat sampai sana kaki abang mengangkat tau. Apa? Sampai sana kaki angkat. Kaki angkat? Kalau ini kan? Haa. Kalau ini biru tau kaki angkat. Oh, lurus sini. Haa. Right, ready? Okay. Go. Wow! Woo! Why? Tak ada suara. Sio dan ni. Wow. Seronok. Kuat yang saya jerit tadi. Kuat lah. Kena kuat lagi. Aduh, sorry lah. Masuk YouTube. First time jumpa kat sini. Ya Allah. Selalu tengok video eh. Ha. Video apa? Medi? Mia ni. Ini? Jangan masuk tanda handphone dia. Tengok apa mandi. Aduh. Iya ke? Oh, pembakar semangat. Go. Ambil gambar, ambil gambar. Okay, sekarang ni aku dah habis semua game yang ada dekat Splash Mania ni. Sekarang ni kita mandi-mandilah dekat sini.